Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello students, how are you today? I hope you are fine and always happy. Anak-anak, hari ini belajar kembali ya bersama dengan Ustadz Nurul pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Tentunya dalam materi menulis laporan hasil pengamatan. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah menulis laporan hasil pengamatan itu sulit? Tentu saja tidak, karena sebelumnya kita sudah melakukan pengamatan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut sangat terlihat dengan jelas ya anak-anak ada tumbuhan dan ada hewan. Ada hewan sapi dan padang rumput. Nah, menurut kalian apa yang kamu lihat dari pengamatan gambar tersebut? Kemudian, sehatkah lingkungan pada gambar tersebut? Coba kalian perhatikan lagi. Apakah lingkungan tersebut termasuk lingkungan sehat atau tidak sehat? Tidak ada sampah berarti termasuk lingkungan yang sehat. Untuk itu, anak-anak yang harus kalian perhatikan sebelum membuat laporan adalah waktu pengamatan, tempat pengamatan, suasana pengamatan, dan objek yang diamati. Kenapa itu perlu? Karena empat hal ini termasuk ke dalam laporan hasil pengamatan. Saat membuat laporan pengamatan, kalian jadi tahu anak-anak, laporan hasil pengamatan harus dibuat apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat, bukan hasil perkiraan ataupun hayalan. Sekarang kita akan membahas ciri laporan yang baik. Yang pertama, cirinya adalah menggunakan kata baku. Apa sih kata baku? Mungkin... Kata baku adalah istilah asing atau baru saja kalian ketahui. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia pun terdapat kamusnya ya anak-anak. Seperti apa sih penerapannya? Contoh. Ada tiga kata yang digunakan usada di sini. Kata sebab, kata sekolah, dan kata hayal. Penulisannya yang dicatat dengan huruf berwarna merah itu yang salah. Sementara yang tercetak dengan warna hitam itu yang benar ya anak-anak Saat menulis sebab itu menggunakan huruf B bukan huruf P Sekolah itu menggunakan huruf O bukan U Kalau U nanti jadinya sekolah Kemudian kata hayal bukan ditulis dengan menggunakan huruf H saja Sehingga membacanya hayal Tapi menggunakan huruf K sehingga membacanya hayal Begitu ya anak-anak Kata baku atau kata yang tepat untuk menulis laporan Ciri yang kedua dari laporan yang baik adalah kalimat efektif Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat Bisa juga kalimat efektif ini disebut dengan kalimat yang tidak boros Seperti apa contohnya? Ustazah menyajikan dua contoh anak-anak Coba kalian perhatikan Contoh pertama Bagi semua siswa segera masuk ke dalam kelas semua siswa segera masuk ke dalam kelas. Nah, lebih enak kalimat yang kedua karena anak-anak, lebih mudah dimengerti. Contoh yang kedua, sekolah kami yang terletak di samping pasar. Sekolah kami terletak di samping pasar. Nah, lebih efektifan kalimat yang di baris yang kedua ya anak-anak. Efektif artinya tidak boros. Jadi, tidak semua kata digunakan, ya. Lebih apa? Efektif Ustada melakukan pengamatan di sekolah. Yang pertama, ustada lihat adalah budidaya sayuran dengan media air, yaitu berlian hidroponik. Wah, tumbuhannya tumbuh subur, loh! Anak-anak, terdapat tanaman bunga kamboja yang sangat besar. Ada tanaman pucuk merah juga, loh! Yang ini adalah tanaman buah belimbing. Kalau ini adalah tanaman pohon mangga, ada tanaman pepaya juga, loh! Kalau ini buah serikaya yang siap panen. Yang ini namanya buatin anak-anak. Sekarang waktunya kita membuat laporan hasil pengamatan. Yuk diperhatikan. Laporan hasil pengamatan nama kegiatan pengamatan tanaman di lingkungan sekolah. Lokasi pengamatan SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik. Waktu pengamatan Jumat 23 Juli 2021. Objek pengamatan tanaman yang tumbuh di lingkungan sekolah. Hasil pengamatan dari gerbang masuk sekolah sudah terlihat banyak tanaman yang tumbuh di sekolah. Tanaman hidroponik yang dikelola oleh Bunda Ikwan Berlian tumbuh subur dengan daunnya yang hijau. Di samping pagar sekolah terdapat bunga kamboja yang tumbuh besar dan tanaman pucuk merah yang cukup tinggi di bawahnya. Ada juga tanaman tanduk rusa yang melekat di pohon dekat kelas 1. Tanaman yang ada di taman sekolah tidak hanya berbagai jenis bunga, tetapi terdapat beberapa buah. Beberapa jenis buah yang tumbuh subur di sana adalah buah pepaya, mangga, serikaya, belimbing, dan buah tin. Terlihat beberapa tanaman yang berbuah dan siap untuk dipanen. Tanaman di sekolah bisa tumbuh subur karena dirawat oleh pramubakti dengan menyiramnya setiap hari alamin Pembelajaran kita di hari ini sudah selesai Sekarang waktunya kalian praktek Untuk membuat laporan hasil pengamatan Dengan pengamatan terlebih dahulu Di sekitar rumah kalian Anak-anak sebelum usaha akhiri Don't forget to pray on time Don't forget to recite the holy quran Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents And be careful Ustadzah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Usada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.